Setelah new normal diberlakukan, pemotongan sapi di rumah potong hewan RPH Kendari kembali mengalami peningkatan sekitar 18-20 ekor per harinya. Sebelumnya terjadi penurunan di bulan Maret dan April sekitar 50-60% yang diakibatkan meningkatnya grafik wabah virus corona pada saat itu. Kepala Unit Pelaksana Teknis RPH Kota Kendari, Romi Yulianto, memastikan sapi yang dipotong dalam kondisi sehat. Pasalnya, sebelum pemotongan dilakukan, terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan. Pemotongan tiap hari di RPH itu untuk sekarang ini sudah mengalami normal sekitar 20 ekor per hari. Sebelumnya sekitar bulan Maret, April itu masih karena kondisi pandemi itu ada penurunan sekitar 50-60%. Namun demikian di bulan ini sudah ada mulai peningkatan, jadi mengarah ke normal. Jadi jumlah pemotongan sapi di RPH sekitar 18-20 ekor per hari. Setelah itu diperiksa oleh dokter hewan RPH, pemeriksaan sebelum pemotongan antemortem. Setelah itu jika dia memenuhi syarat untuk dipotong, subuh harinya akan ada lagi, setelah pemotongan ada lagi pemeriksaan namanya postmortem, pemeriksaan daging, isi dalam dan lain-lain. Diharapkan dia layak untuk dikonsumsi. Kami berharap sapi-sapi yang keluar dari RPH adalah prinsip asuh, aman, sehat, utuh. Diwajibkan ada surat sapi dari pemerintah setempat, karena diharapkan sapi yang masuk di RPH itu adalah sapi-sapi resmi, bukan sapi-sapi curian atau sapi-sapi bagaimana. Terus kedua, harus ada surat kesehatan hewannya dari dinas peternakan setempat, supaya memudahkan ketika masuk di RPH, dokter hewan memudahkan untuk memeriksa lebih lanjut, memverifikasi dari hasil analisa dari dinas peternakan setempat. Sapi yang berada di RPH Kendari adalah milik masyarakat yang didatangkan dari berbagai daerah dan telah dikenakan biaya distribusi Rp62.000 per ekornya. Guna mempertahankan produksi dalam kebutuhan pasokan sapi di Kota Kendari, pihak RPH melarang keras melakukan pemotongan terhadap sapi betina produktif. Ardiono melaporkan dari Kendari.